Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Masa' al-khair. Okey, ana Ustazah Nur Hafizah binti Muhammad Suhaimi. Okey, baiklah. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita dalam subjek Lughatul Quran. Okey, dalam darsul khamisu Lughatul Fasli. Okey, mari kita tengok apa yang akan kita pelajari dalam tajuk ini. Okey, mari kita lihat dialog yang ada di dalam gambar ini. Okey, orang yang pertama, dia bercakap kepada sahabat dia. Ya Ahmadu, izhab ilal mat'ami. Wahai Ahmad, pergilah ke kantin. Lepas tu kawan dia balas. Ismahli. Ainal mat'amu? Maafkan saya, di manakah kantin? Lepas tu kawan dia jawab. Al mat'amu hunaka. Kantin ada di sana. Jadi, dia dah dapat jawapan, dia pun cakap syukran, terima kasih. Lepas tu kawan dia pun balas afwan, sama-sama. Okey. Kalau kamu lihat di sini, okey, kita ada kata panggilan, kita panggil Ya Ahmad, Wahai Ahmad. Okey, jadi itu cara yang lembut untuk kita memanggil seseorang. Lepas tu kita nak bagi arahan kepada dia. Kita akan guna untuk lelaki, kita akan cakap Izhab. Okey, macam tu perkataannya. Okey, nanti kita akan tengok untuk perempuan pula. Okey, seterusnya, orang yang tadi tu, orang yang kawan dia tu, dia nak tanya. Sebelum dia nak tanya, dia tanya dulu. Ismahli, maafkan saya. Aina, di manakah? Kantin. Okey. Lepas tu macam mana nak jawab? Al-mat'amu hunaka. Kantin ada di sana. Hunaka. Hunaka. Di sana. Jadi, bila dah dapat jawapan, cakaplah terima kasih. Syukran. Dan jawapan dia, jawapan balas dia adalah afwan. Okey. Kita tengok contoh untuk situasi perempuan pula. Situasi perempuan pula. Ya Fatimatu, izhabi ilal maktabati. Nampak tak beza dia? Izhabi, tadi izhab, itu lelaki. Untuk perempuan, kita kena tambah ya. Izhabi, wahai Fatimah, pergilah ke perpustakaan. Dia jawab, dia cakap balik. Dia balas, ismahli, maafkan saya. Ainal maktabatu, di manakah perpustakaan? Okey. Jawapan dia semula, al-maktabatu hunaka. Perpustakaan ada di sana. Hunaka, ada di sana. Syukran, terima kasih. Afwan, sama-sama. Mudah kan? Tak susah pun. Perbualan yang sangat ringkas. Okey, jadi kita cuba tengok beberapa tempat yang Ustazah dah senaraikan untuk kita sama-sama belajar dalam bahasa Arab. Sekarang, mari kita lihat contoh perbualan yang boleh kita cakapkan di al-mat'amu, kantin. Yang pertama, atana walul futura. Saya bersarapan pagi. Atana walul qada'a. Saya makan tengah hari. Ashtaril ghubza. Saya membeli roti. Akul aruzza. Saya makan nasi. Ashrabul labana. Saya minum susu. Okay. Dialog di maktabatu, perpustakaan. Dialog yang pertama, aqra'ul akhbara. Saya membaca surat kabar. Usyahidul televisiona. Saya menonton televisyen. Astairul kitaba. Saya meminjam buku. Abhasu. Saya mencari. Atajawwala alal internet.
Atajawwala alal internet. Lebih mudahlah. Saya melayari internet. Seterusnya, al-mal'abu. Padang. Okey. Antara perkataan ataupun perbualannya ialah al-abul kurrata. Saya bermain bola. Arkalu. Saya menendang. Amshi. Saya berjalan. Ajri. Saya berlari. Aqfazu. Saya melompat. Seterusnya, al-mirhadu. Bilik air. Antara perbuatan yang kita buat di sini ialah astahimmu. Saya mandi. Atawaddau. Saya berwudu. Unazzifu asnani. Saya gosok gigi. Albasu malabisi. Saya memakai baju. Aghsilu. Saya membasuh. Al-faslu. Tempat seterusnya, al-faslu. Kelas. Perbuatan-perbuatan yang kita buat antaranya ialah ad-rusu, saya belajar. Uraji'u, saya mengulang kaji. Ahsibu, saya mengira. Arsamu, saya melukis. Ulawinu, saya mewarna. Dan yang terakhir, di pejabat. Al-idaratu, pejabat. Antara perbuatan yang kita buat di pejabat ialah arsilur risalata, saya menghantar surat. Unarishu, saya berbincang. A'malu, saya bekerja. Aktubu, saya menulis. Asma'u, saya mendengar. Hadza faqat minni. Itu sahaja daripada ustazah. Okey, kita akan sambung pelajaran bahasa Arab kita dengan lebih mendalam insya-Allah dalam kelas yang seterusnya. Ma'assalamah.